hamba Tuhan, hamba yang punya 5 talenta ini, dia berbuat demikian juga. Tapi hamba yang 1 talenta itu, kita sudah tahu ceritanya bahwa dia dikubur talentanya dan akhirnya talentanya itu diambil daripadanya. Jadi effort yang terbaik itu sebenarnya cukup. Kalau kita sebagai singers di gereja, ya gak bisa ngalahin yang memang orang sudah dari sananya suaranya bagus. Make sense gak saudara? Gak bisa. Latihan. Ya kalau yang ini gak latihan, yang ini latihan terus, mungkin bisa nyusul nanti satu hari nanti. Atau mungkin bisa mendekati. Tapi kalau yang ini bagus, tambah latihan. Yang ini dikasih yang sederhana, latihan, gak akan bisa ngejar. Gak akan bisa compatible, comparable, gak bisa. Jadi makanya effort yang terbaik itu sudah cukup sebenarnya. Karena nanti terbukti dari 5 bisa jadi 10, 2 menjadi 4, respon Tuhan itu ternyata sama aja. Oke, next clip, tolong. Mereka punya ini nih, punya mindset ini, mereka gak buang-buang waktu, mereka begitu dapat talentanya, mereka langsung menjalankan uang itu. Jadi mereka gak buang-buang waktu, itu ada di ayat 16. Mereka baik, mereka setia, mereka bertanggung jawab. Di ayat yang ke-20 dan ke-22. Coba next-nya. Nah, ini yang persis yang Tuhan bilang kepada hamba yang punya 5 dan punya 2. Yang bisa menghasilkan sampai 10 dan yang menghasilkan cuma 4. Resultnya beda. Tapi kita bisa lihat perkataan. Klik-klik. Nah, gitu. Ini ucapan yang sama persis di ayat yang ke-20 dan di ayat yang ke-22. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi orang yang dapat 5 talenta diberikan statement ini, orang yang dapat 2 talenta diberikan statement ini. Kenapa? Baik kebaikan mereka. Karena Tuhan itu lihat kebaikan setiap orang loh. Tuhan lihat kesetiaan setiap orang loh. Tuhan lihat tanggung jawab setiap orang loh. Benar gak? Jadi kalau kita dikasih kepercayaan, tak bertanggung jawab, ya mungkin hasilnya gak bisa sebagus orang yang memang sudah bertalenta banget di sana. Tapi kalau kita sedang-sedang aja, biasa-biasa aja, tapi kalau effortnya terbaik, well, Tuhan juga memberikan statement yang sama kepada orang tersebut. Jadi buat orang yang merasa bahwa, oh kita nanggung-nanggung amat ya, skill nanggung, terus udah gitu, kayaknya gak terlalu bisa apa-apa, tapi kita tetap mau berjuang untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sebenarnya Tuhan menilai itu luar biasa. Amin ya, saudara. Jadi masuk juga tuh di dalam kebahagiaan Tuhan. Sampai sini oke gak? Jadi kalau kita punya anak yang effortnya sudah luar biasa, jangan bilang sama dia ini, kamu kurang cukup berusaha, kamu kurang, lihat temanmu. Nanti saudara, hanya untuk memenuhi kepentingan orang tuanya, kepingin grade lebih tinggi, mereka akan mulai nyontek. Make sense gak saudara? Mereka udah terbaik nih. Aku terbaik gak pakai nyontek segini mah, aku dapatnya cuma segini pak, gitu. Aku udah baik nih, aku udah begadang, aku udah belajar mati-matian, dapatnya segini memang gak comparable. Lah mereka dapat guru dia didatangkan dari mana gitu misalnya, dapat guru les yang bagus banget, yang ini belajar sendiri gitu, kan gak comparable. Jangan kita bilang lihat dia, kamu mesti kalahin dia. Nanti mereka akan memenuhi keinginan orang tua dengan cara apa? Dengan tidak setia lagi. Dengan tidak baik lagi. Karena mereka akan, oh, aku harus kalahkan mereka. Dengan usahaku yang sudah maksimal kayak gini, aku gak bisa compete. Aku harus cari cara supaya bisa compete temen aku atas keinginan orang tua aku. Makanya aku akan nyontek. Disitulah mulai. Kalau kita jadi orang tua yang gak tahu ini, well, anak kesian, dipus terus.
Make sense sih saudara. Atau ada yang udah pernah ngalamin hal ini? Orang tuanya strict banget, nilai harus tinggi, nilai harus bagus, nilai harus ini. Wah bahaya saudara. Karena Tuhan kita ternyata tidak kayak begitu. Lanjut ya. Next. E.R. Bernard bilang begini, kalau dalam sebuah kelompok kamu adalah yang terbaik, maka kamu harus mencari kelompok yang lain. Jadi gini, sometimes anak itu memang kita perlu apa ya, kita lihat, kita pantau banget supaya anak ini bisa kepada potensial maksimumnya yang dia bisa punya. Atau mungkin kita yang sedang dalam perjuangan ini, ya kita mesti lihat, oh kita sudah ngepush banget gak ya kita punya talenta kita, kita sudah ngepush banget kita punya kesanggupan, kemampuan. Kita mesti lihat itu. Karena gini, kadang-kadang orang begitu nyamannya, oh aku sudah yang paling pintar di sini, aku sudah yang paling bagus di sini, dia nggak mau pindah lagi ke kelompok yang lain, karena kalau dia ke kelompok yang lain bisa jadi dia paling bego. Bener gak saudara? Bener gak? Bisa jadi dong. Dan orang nggak suka, orang kepinginnya, oh pokoknya aku yang paling di atas, aku yang paling di atas. Saya pernah masuk ke kelas yang isinya saya yang paling pintar. Ya juara satu lah di situ. Tapi begitu dipindahin, kan zaman dulu ada yang namanya physics, bio sama sosial, gitu ya, A1, A2, A3, apa semua sudah. Ya begitu kan ya, sama ya, A1, A2, A3. Dari SMA kelas 1 ya begitu, dia ya, juara 1 gitu. Begitu masuk ke A1 yang semua dikumpulin, yang pintar-pintar semua di situ, melosok ke bawah. Gitu. Ya karena ya memang sudah ya selayaknya ya memang kayak begitulah sistemnya. Saudara, jadi kalau misalnya kita sudah ada di kelompok yang terbaik, maka kamu harus cari kelompok yang lain. Nah, anak kita juga sama. Jangan dibiarin ini. Pokoknya kamu harus yang the greatest, sehingga kita lupa kasih anak kita masukin ke kelompok yang lain supaya dia bisa bertumbuh lebih tinggi lagi, bertumbuh lebih baik lagi. Dia sudah paling jago nih di klub basket dia, misalnya gitu. Udah gak ada yang ngalahin deh, pokoknya dia udah yang paling hebat deh. Caranya gimana supaya dia bisa naik lagi? Pindahin ke tempat yang lebih hebat lagi. Supaya apa? Potensinya lebih berkembang lagi. Make sense gak saudara? Bener ya? Nah ini saya, di bawah ini saya catat kunci-kunci musik nih, karena saya sukanya musik kan. Ada yang familiar dengan ini, notes-notes ini? Ada yang teman-teman dari Wolonggong, ada yang pemain musik gak? Di gereja ada Mas Benny. Mas Benny familiar dengan ini gak? Mas Fendi? Ini nih? Ini? Ini? B7? Artinya apa nih? Itu loh, kadang-kadang gitu. Kita merasa bahwa aduh udah bisa main, tapi kadang-kadang kita lupa bahwa ada hal lain yang sebenarnya kita bisa explore, kita bisa apa? Naikin kita punya talenta sehingga kita bisa melayani Tuhan dengan lebih baik lagi. Maksudnya begitu. Dengan setiap talenta yang kita punya, kita mesti pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Benar ya? Jadi, saudara, saya kehabisan teman-teman nih untuk ngomongin soal ini. Karena teman-teman saya lebih senang ngomongin Uber daripada ngomongin kunci begini. Padahal sebenarnya saya suka kalau ngomongin ini. B flat 7, sharp 11. Oh. B flat 9, sharp 5 gitu. Artinya not kelimanya dinaikin setengah, dikasih nada ketujuhnya dikasih mol. Kayak begitu-begitu saya senang ngomong kayak begitu. Cuman di gereja saya kehabisan orang-orang yang mau ngomong kayak begini. Karena ngomongin apa saudara? Uber. Ngomonginnya trip dari sini ke sini berapa? Dari sini ke sana berapa? Dari sini ke sini berapa? Benar enggak saudara? Nah, untuk itu saya mesti cari orang lain nih. Cari grup lain
yang ngomongin hal yang begini supaya apa? Kemampuan saya bertambah dan permainan musik saya lebih baik lagi. Benar ya, saudara? Dan kalau kita sudah punya apa? Sudah punya anak atau sudah punya anak rohani atau lain dan sebagainya, yang kita tahu bahwa dia sudah excellent banget di situ, enggak salah sebenarnya. Kalau kita carikan lagi kelompok yang lebih baik, dia tetap bisa berkarya di sana, tetap bisa jadi berkat di sana, tapi dia juga mesti belajar bahwa ada hal yang dia mesti pertanggungjawabkan dengan lebih baik lagi. Amin, saudara. Nah, hamba dua talenta ini punya mindset seperti kayak gitu. Oke, next one, please. Nah, kita tahu ceritanya bahwa yang satu itu kan yang tidak mempertanggungjawabkan talentanya. Si yang satu itu diambil, benar gak talentanya? Lalu dikasih ke siapa? Dikasih ke yang punya 10. Tadi 5 nih, 5 sudah jadi 10, 2 jadi 4. Yang satu tidak mengusahakan apa-apa, lalu diambil yang satu ini, benar ya? Dikasih ke yang 5, yang sudah punya 10. Sebagai manusia yang punya rasa keadilan, saudara merasa ini tidak adil apa enggak? 5 sudah jadi 10 loh. Sudah banyak loh. Kalau mau ngasih yang keberapa? Ngasih yang 2 dong, bener gak sih? Kan yang 2 baru cuma punya 4. Dia juga menunjukkan effort yang luar biasa. Kenapa enggak yang 1 itu dikasih ke yang 4? Jadi yang 4 punya 5. Ada yang bisa jawab ini gak? Kalau saudara punya jadi orang tua, sudah ngomong-ngomong sudah nulis itu belum? Will. Buat anak punya rumah 1 gitu kan. Harganya misalnya 1 million. Punya anak 3 misalnya. Kira-kira pembagiannya mau bagaimana? Bagi rata berarti 330 ya. Gitu ya. Kalau masih punya pasangan biasa 50%. Anak 2 dibagi 2. 25%, ya itu saya juga begitu, anak saya 2, gitu, nulisnya begitu juga. Tuhan tuh gak begitu loh. Kalau ada 1 apel, ada 2 di sana, kita biasanya bagi 2, kamu setengah. 1 talenta yang tadi diambil, kalau menurut orang cengli-cenglinya lah, ini sama-sama berjuang, ini sama-sama usaha, ini sama-sama baik, ini sama-sama setia, ini sama-sama bertanggung jawab, ini sama-sama tidak main-main, tidak buang-buang waktu gitu kan. Harusnya udah, aku kasih kamu setengah ya bonus, aku kasih kamu setengah juga bonus. Bener gak kita orang tua? Bener gak sih? Kalau kayak Pak Doni enak, anaknya cuma 1. Kasih aja semua sama dia. Tapi kalau punya 2 anak, ini kan penyebab orang anak-anak itu ribut waktu pas di depan peti mati orang tuanya, benar gak? Gak pernah ngalamin gitu ya? Pernah ngeliat gak sih? Ada orang, ini orang tua belum dikubur, udah ribut anak-anak soal warisan itu siapa yang pegang. Tuhan kita ternyata kasih yang ke 10. Nah, gimana sikap hamba yang punya 2 talenta ini? Ngamuk gak kira-kira? Dia kan punya banyak. 10. Aku cuma punya 4. Di dalam perumpamaan ini, gak dikatakan bahwa hamba yang punya 2 talenta ini marah karena Tuhan memberikan yang 1 itu kepada yang 10. Kalau kita bisa mengupayakan sikap ini ada dalam hidup kita, pasti aman hidup kita. Artinya apa? Seberapapun Tuhan mau kasih kepada siapapun, berapapun banyaknya, hidup kita tidak akan gampang sakit hati. Amin, saudara. Susah sakit hati kalau kita tahu bahwa Tuhan yang baik itu Tuhan yang selalu benar, Tuhan yang tahu memberikan yang terbaik kepada siapa saja yang dia mau berikan. Well,
kita gak bakal gampang sakit hati. Kalau di perusahaan tuh sikut-sikutan mau naik jabatan. Posisi cuma ada satu. Lo aplikan ada 10. Wah, udah kan mulai itu sikut-sikut sana, sikut sana, sikut sini gitu kan. Kalau kita tahu bahwa Tuhan itu berdaulat penuh atas kehidupan kita, kita gak akan gampang sakit hati. Make sense ya saudara? Jadi Tuhan ternyata kasih yang satu itu kepada yang punya 10. Hamba yang punya 2 talenta ini tetap happy, tetap bahagia, gak sakit hati. Gak seperti apa kalau kita tahu cerita yang lain di dalam Alkitab, ada pekerja-pekerja di kebun itu yang ngamuk semuanya tuh gara-gara yang kerja belakangan dikasih 1 dinar, yang kerja jam 3 dikasih 1 dinar juga, yang mulai dari jam 12 siang dikasih 1 dinar juga, yang mulai dari jam 9 dikasih 1 dinar juga, yang mulai dari jam 6 pagi dikasih 1 dinar juga. Ngamuk semua itu. Tapi hamba yang punya 2 talenta ini, dia punya sikap yang bagus banget. Yang penting yang dari Tuhan. Apa yang dari Tuhan saja itu sudah cukup. Bisa klik lagi gaji. Apa yang dari Tuhan saja itu sudah cukup. Walaupun Tuhan tidak menambahkan, gak apa-apa. Nah, ini perlu hati yang besar untuk menerima ini. Make sense gak saudara? Oh, gak peduli siapa kita. Kalau saya kasih Pak Riyadi $500, saya kasih Bapak $500, oh semua sama-sama happy, sama-sama dikasih $500, bener ya? Tapi kalau di depan mata Pak Riyadi, saya kasih Bapak lagi, Pak, bonus ya buat Bapak $100, wuhuu, itu hati sudah mulai berkurang senangnya, bener ya? Iya dong. Apalagi kalau Pak di depan mata Korea nih, Pak, ini deh sekalian aja deh semua apa yang ada di dompet saya deh kasih gitu, $2,000 lagi. Turun tadinya seneng dapat $500, bus ambruk gitu kan. Yang keluar malah sakit hati bukan senang hati saudara. Nah kalau kita punya mindset seperti hamba yang punya 2 talenta ini, terserah Tuhan mau kasih apa, yang penting aku happy, dari Tuhan saja sudah cukup. Benar ya? Kalau Tuhan kasih orang lain Tesla, kita pakainya Corolla, ya gak apa-apa juga. Yang dari Tuhan cukup. More than enough. Benar ya? Oke, lanjut. Saya masih punya beberapa hal. Matius 6 ayat 33 berkata demikian. Apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Kelihatan ya? Padahal saya sudah buramin sedikit tuh. Nah, kita manusia itu sering kali ingat banget sama ininya nih. Well, memang gak bisa disalahkan bahwa Tuhan kita tuh adalah Tuhan yang selalu menambahkan dalam hidup kita. Kalau dia sanggup, kalau kita sanggup, Tuhan pasti menambahkan. Benar gak? Cuman kalau saya lihat ayat ini, saya tidak mau emphasis ininya. Saya tidak mau menekankan ininya. Saya tidak mau highlight ininya. Kenapa? Karena kalau manusia sudah punya keinginan, keinginan itu yang akan membawa manusia itu jatuh ke dalam dosa-dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan-kesalahan. Benar gak? Semua itu apa sih? Kalau menurut Pak Riyadi, semua itu apa? Satu aja deh. Apa yang kira-kira mau ditambahkan dalam hidup Korea di satu? Ya pasti anak laki, tapi udah gak mungkin. Kira-kira apa? Oh, sudah tidak punya keinginan mau nambah apa? Enggak, udah cukup semua. Tante Yuriko, satu hal aja yang kira-kira mau ditambahkan itu apa? Yes. 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 Kalau mau ditambahin satu, kira-kira apa?
sesuatu buat anak-anak? Ya buat sesuatu lah Ci. Iya maksudnya hal yang spesifik gitu yang Tuhan taruhkan itu di dalam hati itu terjadi. Oh begitu ya. Yes. Siapa yang punya satu mobil mau dua mobil? Gak ada ya? Ini udah gak ada yang rohani, udah gak ada yang jasmani. Bisa semua main yang rohani di sini. Luar biasa. Siapa yang satu rumah jadi dua rumah? Amin. Siapa yang mau satu kamar jadi dua kamar? Saya. Saudara, kita mesti apa? Determine this ini dulu nih. Mesti tahu apa yang jadi goal kita dulu. Kalau saudara adalah Olympians, atlet yang sedang berlaga di Olimpiade, goalnya itu cuma satu, apa tahu gak? Gold medal, benar gak? Medali emas. Kan itu kan, dia berjuang habis-habisan, berbulan-bulan, years after years, itu berjuang untuk itu. Kira-kira setelah dia dapat gold medal, yang bisa diklik satu lagi gak? Dia dapat gold medal, dia akan kecewa gak? Dia akan kepingin ini gak, saudara? Silver. Enggak kan? Dia mau yang bronze ini enggak, saudara? Enggak. Kenapa? Buat dia ini cukup, benar enggak? Kalau ada teman dapat silver, dia bakalan ngiri enggak? Enggak. Kenapa dia enggak ngiri? Karena dia tahu dia sudah punya yang terbaik. Benar enggak? Kalau ada orang dapat silver, orang iri hati itu begitu, saudara. Dia kadang-kadang sudah punya yang dari Tuhan, sudah cukup, tapi ngelihat orang lain yang punya sesuatu, dia kepingin juga dan iri. Nah, itu makanya semuanya itu kadang-kadang kita merasa bahwa aduh, aku kan gak punya ini, dia punya itu. Aku gak punya ini lebih, dia punya itu banyak. Yang ini loh yang kadang-kadang kita gagal menerjemahkan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Makanya kalau saya baca ayat itu, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Udah stop aja sampai di situ. Apa yang ditambahin Tuhan? Well, itu jadi misteri. Karena hamba yang punya 5 talenta ini misteri, kok dia gak tahu bakal ada perebutan 1 talenta. Make sense gak saudara? Tiba-tiba aja Tuhan tambahin. Dan dalam hidup dia, that's it. Kayak begitu aja. Kalau tiba-tiba ada rumah lagi, 1, that's it. Tambahan dari Tuhan. Kalau ada mobil 1 lagi, that's it. Tambahan dari Tuhan. Tetapi fokus aku adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kita sudah aiming ini, yang ini kita udah gak mikirin lagi nih. Nah celakanya adalah kita tuh lupa bahwa yang kita kejar adalah yang punya orang lain. Sedangkan Alkitab berkata bahwa jangan mengingini milik orang lain. Mobil orang diurapin semua tuh, tumpang tangan. Tuhan ini jadi punya aku, Tuhan ini jadi punya aku. Wah kacau saudara. Make sense ya saudara ya. Lanjut ya. Benar ya, setuju sama saya. Kalau saudara punya ini, saudara gak akan mau yang ini. Gak akan ngiri dengan yang ini. Saudara akan ngiri yang ini kalau saudara tidak punya yang ini. Make sense gak saudara? Saudara kalau gak punya ini dan ini, saudara akan sangat iri dengan yang ini. Lanjut, satu klip lagi. Kenapa tadi saya bilang berbahaya sekali kalau kita bilang maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu? Karena ada yang kayak begini loh modelnya. Matius 13 ayat 44 bilang gini. Hal kerajaan sorga, tadi pertama kali waktu saya mulai khotbah saya bilang kerajaan sorga, benar ya. Nah, hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, senang nih, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Yang artinya apa? Dia kehilangan semua yang lain, dia harus jual semua yang lain
untuk dapetin sebuah ladang itu yang isinya ada harta di dalamnya. Nah, repotnya kalau kita terlalu emphasize, terlalu menekankan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Begitu kamu sudah ditambahkan, kita akan sangat sulit melepaskannya. Benar gak? Benar gak sih? Akan sangat sulit melepaskannya. Sedangkan orang ini dikatakan bahwa dia itu jual semuanya dengan sukacita. Dia jual, wah, beli-beli, jual murah, aku mau punya ladang yang itu. Artinya apa? Dia kehilangan yang lain gak apa-apa, yang penting aku punya yang satu itu. Nah, memang ikut Tuhan itu ada surprise-surprise ya. Tuhan menambahin ini, Tuhan tambahin itu, Tuhan kasih ini, Tuhan kasih itu, Tuhan kasih ini, Tuhan beri itu. Cuman hati-hati saudara, kadang-kadang kita lupa bahwa penekanan hidup kita harusnya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka yang lain-lain akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Amin. Hamba yang punya dua talenta ini gak terpengaruh Tuhan mau kasih berapa banyak orang lain. Aku sudah punya sikap itu. Aku sudah punya sikap, aku gak ngiri sama orang lain. Aku gak ngiri sama kebaikan Tuhan atas hidup orang lain. Ada loh orang yang begitu dapat privilege dari Tuhan, dia lagi ditambahin. Ada kayak begitu. Dan banyak orang ketika melihat itu hancur, rontok. Hatinya jadi hamil, hatinya jadi susah hati. Benar ya? Melihat saudara kita diberkati terus, diberkati. Buat kita, kalau kita bisa maintain Tuhan, yang penting aku punya Tuhan. More than enough. Yang penting aku punya Tuhan. More than enough. Yang penting ada Tuhannya. Amin gak saudara? Jadi kalau melihat orang lain berhasil, wah kita senang malah. Orang lain berhasil, orang lain sukses, kita senang malah. Orang lain dapat ini baru, dapat itu baru, kita senang malah. Kita gak apa-apa. Yang penting tujuan kita apa? Cari dahulu Allah, kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena itu kerajaan sorga. By the way, siapa yang sudah tahu rumahnya di sorga? Sudah tahu ya rumahnya? Eh, kita punya rumah di sorga, tahu ya? Bayar mortgage-nya berapa? Hah? Gak bayar mortgage? Enak banget bayar mortgage. Yohanes 14 bilang gini, aku pergi kepada Bapa supaya apa? Aku pergi kepada Bapa dan menyediakan tempat tinggal bagimu. Kita orang-orang percaya gitu, kita punya rumah loh. Amin. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau nggak percaya, tiap satu bulan sekali Pak Arif, Om Yong itu selalu bawa ayat itu di nursing home. Saudara ikut kita nursing home, selalu ada ayat itu keluar tuh. In my father's house there's many mansion. Dia bilang gitu. Mansion Pak, bukannya house lagi. Ada rumah. Beberapa hari lalu loh ada orang apa ketik SMS kepada saya, rumah Pak Iwan. Terus saya bilang, nggak pernah mikir juga kan rumah saya di surga kayak bagaimana ya, tapi saya tahu pasti ada rumah karena Tuhan itu setia dengan janjinya. Rumah Pastor Iwan itu rumah seniman. Rumah seniman rapi. Ya ampun, kita di sini mau ngerapin rumah susahnya minta ampun dia gitu. Begitu rapi sehari, dua hari diberantakin. Rapi sehari, dua hari diberantakin gitu. Rumahnya rapi, tersusun. Saya lihat rumah istri saya, katanya ada apa lagi ya. Saya bilang, buset, bayar mortgage berapa lu? Rumah segitu. Bercanda. Saya lihat rumah Bapak, gedung katanya. Gedung. Istri saya bilang, buset, ini mainannya udah gedung kan? Bapak dapat gak sih? Enggak ya? Dapat juga ya? Lihat ibu, bukit berbatu-batu. Buset, ada bukitnya, ada bayar mortgage berapa bu? Well, apapun ya rumah kita nanti di sorga, saya percaya setiap orang yang rajin melayani Tuhan, bertanggung jawab dengan segala sesuatu yang diberikan dalam hidupnya, rajin apa
menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, rajin. Ya diberikan tanggung jawab apa aja, habis selesai di tangan dia. Saya yakin pasti ada upahnya, upahnya dan Amen. Dan itu luar biasa, jauh daripada apa yang kita bisa bayangkan. Saudara, location, 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 location. Itu kata agent property, benar ya? Benar ya? Location, 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 location. Rumah saudara kalau ditaruh di daerah peperangan saat ini kira-kira harganya berapa? Saya suka rumah Pak Ryan, Pak Ryan tuh suka, nggak kepengin, kalau kepengin dosa. Suka, suka rumahnya bagus gitu, rapi terus gitu, suka, suka, suka. Nggak, saya belum pernah ngurapin gitu, punya punya saya, jadi punya saya. Saya suka. Itu kalau ditaruh di daerah peperangan, itu mungkin harganya turun ya. Tapi kalau ditaruh di daerah yang lebih wah dari yang ada sekarang, di tempat yang sekarang, harganya naik. Tapi kalau rumah itu ditaruh di sorga, kira-kira top banget ya. Semua kita punya rumah di sorga kalau kita mempercayai Tuhan Yesus. Kalau kita rajin, kalau kita setia, kalau kita bertanggung jawab, kita punya rumah. Ya, jangan sia-siakan itu. Jangan tukar itu dengan iri hati. Jangan tukar itu dengan pahit hati karena orang dapat lebih banyak. Jangan. Kita belajar dari hamba dua talenta ini. Hamba dua talenta ini, yang penting aku setia, yang penting aku bertanggung jawab, yang penting aku mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sampai kehilangan semua yang lain, gak apa-apa. Ingat cerita yang ini nih. Ada orang yang rela jual semuanya, lalu pergi mendapatkan sesuatu yang lebih baik itu. Ya, gak semuanya harus punya kita, masalahnya itu loh. Makanya tadi saya bilang, jangan di emphasis itu, jangan ditekankan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sehingga kita begitu giatnya itu, sehingga kita lupa cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Gitu loh, jangan sampai di emphasis terlalu tinggi, ditekan terlalu tinggi, supaya kita gak salah fokus. Amin, saudara. Jadi, ayo kita sama-sama mengerti bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu baik dalam kehidupan kita. Dan jangan iri kalau Tuhan itu juga menaruh kebaikannya terhadap orang lain. Ya. Yang penting effort kita kuat, yang penting semangat kita kuat. Jadi dua hal yang saya mau simpulkan hari ini. Pertama, kalau effort maksimum itu sudah kita lakukan, itu sudah cukup. Di mata Tuhan itu sudah cukup. Amin, saudara. Jadi giatlah melayani Tuhan. Yang kedua, apa tadi? Udah lupa. Yang kedua tadi apa? Bukan. Apa yang dari Tuhan saja itu sudah cukup. Gitu. Sehingga kita gak gampang jatuh di dalam iri hati, sakit hati. Pedes banget hati ngelihat orang ganti TV. Pedes rasanya ngelihat orang ganti mobil. Pedes banget ngelihat anaknya itu bisa ranking terus. Anak kita kok diajarin gak ranking. Lah anak kita tuh jagonya di sports, jagonya di masak gitu. Disuruh ranking di sekolah yang belum tentu bisa comparable. Make sense ya saudara ya. Jadi ayo, effort harus maksimal. Yang kedua, apa saja yang dari Tuhan itu sudah cukup. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Semoga ini bisa jadi berkat buat kita semua.